اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنك الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. قبل أنكم saya kata banyak kali kepada tuan-tuan, sabarlah belajar bahasa Arab ni kan. Modal yang besar sabar je. Sebab ada masa nanti kita tak sabar. Ya, dalam satu hadis, dalam satu ayat, inna anzalna Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Ya, surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 3. Ini dia pakai inna ni. Ini baru apa tu kan? Inna anzalnahu. Tuan-tuan salin ya. Anzalnahu Qur'anan. Ya, inna. Inna ni sangat tinggi dia punya sesungguhnya. Sangat-sangat sesungguhnya. Sebab itu saya kena bantu tuan-tuan untuk jadi pakar dalam bahasa Arab. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Arabian, kami menurunkannya iaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab ayat 3. La'allakum ta'qilun. Ayat 2. Ayat 3 tak ayat 2? Inna anzalna. Yusuf ayat 2. Yusuf ayat 2. Selalu bertukar Yusuf ayat 2. Inna anzalna Al-Quranan Arabian. La'allakum ta'qilun. Ta'qilun. Okey. Mudah aje. Ya. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan. Saya Qur'anan. Qur'anan ya. Ini amzah ya. Qur'anan. Sesungguhnya kami menurunkannya. Ya. Al-Quran itu dalam bahasa Arab, la'allakum, semoga kamu ta'qilun, berfikir Arabian. Ya, Arabian ni, Arabian ni biyan. Ya, yan ya. Oh tersilap. Pelajar ni dia betul-betul teliti ya. Arabian ya. Besar ni Quranan Arabian, dia ikut Quran ya. Kalau Quranan ni kena Arabian dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Ya. Kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab, semoga kamu semua berfikir. Kerana dalam Al-Quran itu banyak lagi aspek-aspek kehidupan yang belum kita teroka. Belum kita teroka. Ya, terutama sekali aspek menguruskan sumber alam. Ya, menguruskan sumber, menguruskan alam. Dalam ayat-ayat banyak bagaimana pengurusan toksik dalam Al-Quran. Hari ini, yes. Hari ini baru orang jumpa kan. Bagaimana toksik itu nak diuruskan? Sebab toksik itu mesti ada. Sisa-sisa alam kan. Dan pengurusan buangan. Ya. Waste. Kita kalau tak jaga betul-betul, dia akan merosakkan alam. Alam punya circulations. Ya. Lepas tu hari ni tuan-tuan, industri recycle, industri yang baru ya. Ada dalam Quran 1400 tahun dah. Ya. Nah, tuan-tuan pergi mana-mana seluruh negara, pergi Thailand, pergi Kampuchea, akan ada ya surat khabar lama. Ya. Tuan-tuan perhati di area kita berapa kali bunyi surat khabar lama dia masuk. Orang yang berlainan. Apa sebab? Maknanya industri recycle ni sangat mustahak sekarang. Dan dia mengubah alam. Ya, mengubah alam.
Ya, dalam Quran, dalam surah-surah yang saya akan jumpa nanti banyak bagaimana pengurusan recycle tu. Ya, kalau tidak ada dalam Quran tu mungkin, tapi orang lain yang kaya raya dengan recycle kan. Saya dengar kat rumah saya tu 10 kali lalu orang lain-lain. Sekarang ni ada pula lalu 30 sen 1 kilo. 30 sen 1 kilo. 30 sen 1 kilo. Bateri lama RM6. RM6 sebab orang lain ambil RM5. RM6. Dia boleh tahu tepi pintu kita ada bateri. Dia lalu juga RM5. Bateri baru RM6. Dia tengok. Ha. Kalaulah apa tu watak-watak yang dalam recycle tu ada orang, tentu ramai orang nak tengok kan. Oh, ini suara dia. Suara yang cakap tentang surat khabar lama. Sebab dah bertahun kan. Saya nak beritahu ini maksudnya ta'kilum daripada Aim Qoflam. Akal ya, berfikir. Jadi saya nak terangkan ni, ini bukan kita nak belajar, ini pembukaan saja. Jadi tuan-tuan bila belajar nahwu memang lebih bijak, lebih pandai. Selagi kita menguasai nahwu Al-Quran, nahwu dan sharaf. Okey. Dalam ni ada nahwu, ada sharaf. Ya. Yeah? Kenapa dia bari atas? Kenapa dua-dua ni bari atas? Ini nahwunya. Ya. Yeah? La'allakum ni kenapa la'allakum? Ini sharafnya. Ya. Yeah? La'alla ni dua perkataan berasal dari la'alla campur dengan antum, ingat tak? Okey. Ha. Jadi combine dua jadi satu, ini maksudnya la'allakum. Sarafnya, saraf ni kita pecah, kita combine dua perkataan jadi satu, dan kita pecah balik dua satu perkataan jadi dua. Ini ada berapa perkataan ni? Ini ada tiga perkataan dalam ni. Ya, ada tiga perkataan. Satu anzala, satu nahnu, satu huwa. Maknanya telah menurun oleh kami akan dia. Ya tak? Jadi tiga perkataan jadi satu. Jadi tiga perkataan pecah satu, tiga perkataan make it one word, itu dikatakan sharaf. Sharaf ni macam money changer, kita change money. Ya, daripada duit luar, duit dalam kecil jadi besar, besar jadi kecil. Okay. Betul tak tu? Ini aspek, yang ini aspek sharaf. Bila melibatkan baris, ini nahu. Ini nahu. Jadi nahu dan sharaf. Sepatutnya sharaf dan nahu, tapi orang kenal nahu dan sharaf. Kita tidak boleh, tidak mungkin kita boleh meneroka Al-Quran sekiranya kita tidak memahami sharaf dan nahunya. Ya, tidak mungkin. Sebab itu seseorang itu dianggap alimnya dia kalau dia sudah boleh menguasai nahu dan sharaf. Kalau tidak, dia hanya melalui pembacaan, dia tak tahu la'allakum ta'qilun. Takkan ni boleh? Inna anzalna. Arabian ni bahasa Arab. Berbahasa Arab. Ya. Sharaf dia. Oh ni, ni. Bawah. Yang mana? Ini datin baru, ini barisnya. Bila melibatkan barisnya, baris atas, baris bawah, baris depan, ini nahwu. Nahu. Ini grammar dalam bahasa Inggeris. Ya, yeah? Grammar ni dia membicarakan soal baris atas bawah. Dan bila dia melibatkan pecahan perkataan, ini kita kata saraf. Ini kita kata saraf. Ha. Antum pun saraf ya. Ya, yang mana? Ya, betul, saraf. Ni Datuk, dia pecahkan dari la'allakum. Asal dia la'al lah campur dengan antum. Ha. Sebab Al-Quran itu satu mukjizat. Ya, ingat ya, tuan-tuan ingat satu mukjizat. Apa maksud mukjizat? Banyak maksud mukjizat. Mukjizatun. Mukjizat ini maknanya ringkas. Ringkas. Selain daripada kita kata perkara luar biasa yang datang kepada orang yang katakan mengaku dirinya itu nabi kan, itu mukjizat. Dari ajaza, dari ajaza, root dia ajaza. Ok,
Okey. Ha. Ya. Ta'qilu. Ya. Ada setengah ya'qilu. Ah, betul. Betul. Macam mana beza kan? Beza apa itu? Okey, okey. Okey. Yang apa ni? Ke semua. Ya, betul. Dia ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia ada 14 pattern. Kita dah belajar dulu kan? Ha. Jadi la'allakum, mudah-mudahan kamu. Bila kamu, dia pakai ta dengan wa'nun. Ta ni awak, wa'nun ni semua, awak semua. Mudah-mudahan awak semua berfikir. Maksud saya, dia yeah. Merangkumi lelaki dan perempuan. Ah, yes, of course lah, dalam Quran memang. Tapi sebenarnya wa. Ah, sebenarnya antum. Nikum ni antum. Antum. La'allakum ni, kita ingat la'allakum, mudah-mudahan kamu. Ini ta'qilun. Kalau la'allakum ya'qilun, dia langgar agreement dia. Dia law of agreement dia salah. Ya, mudah-mudahan kamu semua mereka berakal. Salah. Ya, ah. Kum ni di sini kum, di sini kat mesti kum. Jadi ter ni dengan wanun represent antum. Antum tu kum lah. Antum tu kum lah. Ya, la'allakum ta'qilun. Kalau di sini dia nak kata ya'qilun, ada juga banyak. Ada la'allahum ya'qilun. Tapi di sini mesti hum lah. Mesti hum. Ha, ini hum. La'allahum. Hum ya'qilun. Kalau antum tak ta'qilun. Nah, kita belajar 14 dulu kan. Ha, tak apa. Jangan risau. Jangan risau. Nanti saya akan ikut small topik. Lepas tu bila kita revise balik, ini semua akan sekaligus datang. Jangan risau. Dato' Wee, ya? Ha, okay. Ha. Ya dengan ta. Ya dengan ta. Okay. Ini sudah cukup dah untuk kita jadi pandai. Ya. Yeah? Ha. Jadi ini hadis Nabi. Ini ayat Quran mengatakan sesungguhnya ini dia pakai sesungguhnya. Sesungguhnya maknanya kekuatan. Sesungguhnya kami telah menurun ini anzalna ni kami hunya telah menurunkannya Quran itu berbahasa Arab. Mudah-mudahan kamu la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal. Okey. Kalau diterangkan oleh orang-orang yang profesional yang memahami nahwu dan sarah, mereka akan menerangkan lebih banyak lagi. Ta'qilu ni kita berfikir tentang kehidupan alam. Ya, yeah? tak itu dia. Ya, yeah? Sebab itu orang-orang jurutera ni dia kena faham nahwu sarah supaya dia tidak membasmi alam sekitar. Ya tak? Hari ni dia hentam kromo aja saya dapat duit kan. Nah. Itu yang Tuhan marah. Sebenarnya sampai akhir hayat dia tanggung dosa. Sampai akhir hayat dia tanggung dosa. Arkitek pun tanggung dosa juga. Dia meluluskan pelan di atas bukit. Di mana dalam Al-Quran, bukit tak boleh jadikan rumah. Jadi kalau mana jurutera apa tu bahan dan sebagainya yang meluluskan rumah atas bukit itu, ditanggunglah. Sampai bila-bila kan. Ha. Sebab bukit itu bukan tempat untuk buat rumah. Sebab itu adalah pasak bumi. Pasak bumi. Bumi akan runtuh bila bukit dah. Dah tak ada. Ini maksudnya berfikir. Ya, begitu juga pakar ukur bahan. Dia tak boleh tipu. Sebab bangunan runtuh kan. Ini maksudnya berfikir ni. Ini all aspect of the people life dalam ni. Ha, sebab ini Quran-Quran ni bukan kerja ulama ni. Ini kerja-kerja orang intelektual yang memajukan alam ini. Jadi bila orang ni semua dia belajar, ahli perniagaan pun dia tak boleh jadi ahli perniagaan menipu. Kalau dia jadi ahli perniagaan menipu, maknanya dalam Quran dia kata wa ahallallahu al-bai'a, berniaga boleh tapi jangan lupa berniagalah banyak riba. Wa harrama riba. Maknanya daripada perniagaan lah banyak riba datang. Tuan-tuan jangan ingat riba ni taruh dalam bank tuan-tuan dapat duit itu riba. Itu sebahagian kecil dari riba. Tapi riba yang besar sekali dalam perniagaan melebihi keuntungan daripada yang dihadkan adalah haram. Ya? Ha, itu riba. Ini daripada la'allakum ta'qilun. Okey. Ha. Jadi berakal, berfikir, ya. Ha, dia terangkan dengan panjang lebar bagaimana rupa akal kita berfikir, ya. Okey. Hadis yang kedua.
Al-Quran. Lalu yang kedua, ahibbu al-lughatal arabiyyah. Mana ahibbu? Sayang. Sayang. Ahibbu tu mana? Nabi kata ahibbu. Ahibbu tu sayang sesayang-sayangnya kan. Lebih pada sayang isteri lagi. Ha. Ya, kerana bahasa Arab mah. Sebab itu bila mengajar Arab kena bawa isteri datang. Kesian dekat dia kat rumah. Ya, terjelek-jelek duk tengok TV kan. Ha, ya. Betul. Betul. Sedih tengok. Sedih tengok. Kita duk belajar bahasa Arab. Dia kat rumah duk tengok TV, terkongkang pula tu gitu. Ha. Betul. Jadi bila sampai waktu semua kena bawa. Bukan masalah bawa saya tu, masalah tanggung dosa kita. This is serious. Tanggung dosa kita. Siapa nak tanggung dosa? Boleh tak orang lain tanggung dosa kita? Kita saja yang tanggung dosa. Kita enjoy seronok saja. Tapi orang isteri terjelek tengok TV. Jadi siapa yang bawa isteri baguslah kan? Yang tak bawa, bawa. Ataupun masa kita belajar, cari guru lain ajar isteri kita pada masa yang sama. Kan? Kita tak mengajar. Nak mengajar boleh, tapi kena faham dululah, takut mengajar ilmu salah. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Sesekali kena juga kan. Ahrisu. Ahrisu. Bukan ahrisu. Ahibu. Ahibu. Ini hadis. Ahibu. Ni PL aman Dr. Wee. Ahibu. Ahibu. Sayanglah kamu semua. Ini wow ni kamu semua. Ahibu ni ruk dia habba. Kekasih. Ya Habibi. Ahibu. Nabi kata ahibu. Al-Arab. Ya, ya, Al-Arab. Al-Arabah. Maksudnya bahasa Arab. Sayanglah bahasa Arab. Li salas. Mana li salas? Li? Li maknanya li? Kerana? Salas. Salasin. Kerana tiga sebab. Salas tu tiga sebab. Jadi saya syukurlah tuan-tuan ni dapat masuk kelas bahasa Arab ni kan. Terlepas dah. Ya, yeah. Mana dah tentu besok masuk sana tu bercakap Arab kan. Ada orang habis belajar nak mati cepat nak try bahasa Arab kan. Jangan macam tu. Ini hadis Nabi. Ya, yeah, hadis. Hadis dari At-Tabari ya. At-Tabarani. Hadis dari At-Tabarani. Rawahu At-Tabarani. Cintalah kamu akan bahasa Arab kerana tiga sebab. Ya, yeah, cinta, sayangilah. Sayangilah tiga sebab. Sebab pertama Nabi kata li'anni arabiyun. Kerana Nabi awak ni orang Arab. Li'anni arabiyun. Kerana saya ni orang Arab. Jadi anda semua disuruh mencintai saya. Bukan anda saja. Allah Ta'ala suruh malaikat cintakan saya. Allah pun salawat kepada saya. Engkau siapa manusia? Nampak tak tu? Hebat tak Nabi kan? Ha. Jadi dia kata itulah sebabnya. Li ani kerana saya. Li ni maknanya kerana. Ani ni saya. Arabiyun. Arabi. Arabiyun. Jadi kalau siapa yang cakap Arab tu, syukur Alhamdulillah lah. Kerana Nabi orang Arab. Okay. Ini reason yang pertama, li'anni arabiyun. Reason yang kedua, wal-Quranu arabiyun. Wal-Quranu arabiyun. Arabiyun. Quran pun berbahasa Arab. Hari ni ramai orang baca Quran tak faham kan? Tapi Alhamdulillah kita baca Quran, kita boleh faham nahwu dan sharaf. Ya, jadi tuan-tuan, sebab itu saya kata banyak kali sebelum kita kembali ke alam barzah, kita mesti memiliki sijil ni. Ya, sijil ni. Bukan sijil dapat bercakap, dapat baca, sijil menghadiri 200 jam kelas bahasa Arab. Yang dapat tak dapat tu bukan usaha kita, itu kerja Allah. Betul tak? Ha. Okey, kerja Allah. Li'anni. Okey. Sebab dia, ini Nabi kata, bukan saya kata. Sayanglah bahasa Arab kerana tiga sebab. Yang pertama, li'anni arabi. Kerana saya orang Arab.
Wal Quranu Arabi, dan Quran yang turun kepada saya pun dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, wa kalam. Mana kalam? Ucapan. Ucapan ahlul jannati. Ini ahlu ni jannati bayi bawah. Jannati di syurga nanti semua orang bercakap bahasa Arab. Wa kalam ahlul jannah fil jannah. Kalam ahli syurga di syurga. Mana kalam ni ucapan dan ucapan perbualan ahli-ahli syurga di syurga. Arabiyun. Arabiyun adalah Arab juga. Arab juga. Siapa yang tak faham bahasa Arab, susahlah nak shopping sana besok. Ya Datuk. Masuk syurga ya? Tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Maknanya kelebihan tak boleh masuk. Boleh masuk Datuk, kena minta tolong orang. ucapan ahli syurga di dalam syurga, fil jannah ni dalam syurga adalah bahasa Arab. Tak dapatlah kita nak gambarkan macam mana sebab semua orang tak pergi lagi. Kan? Nah, belum ada alam akhirat lagi kan? Belum ada. Nabi pun sekarang ni masih di alam barzah lagi. Sehingga baku kiamat besok. Ya, barulah kita merasai alam Arabiyun. Arabiyun. Salam ya. Ya. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar nahwu, kenapa Arab bahari atas? Kenapa ni bahari bawah? Okey. Kenapa di sini bahari depan? Depan. Dan di sini kenapa? Kenapa bahari bawah? Ni kenapa bahari depan? Kenapa bahari bawah? Kenapa bahari depan balik? Dia punya signifikan dia, itulah dia ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Dan saya rasa after 200 hours boleh. Tuan-tuan boleh kenal. Boleh kenal. Dalam silibus yang saya buat memang boleh kenal. Ya, boleh kenal insya-Allah. Senang aja. Dia yang kalau dia yang berbaris depan macam ni, ni mesti isim. Mesti isim. Yang ada alif lam mesti isim. Senang je tak? Isim berbaris depan ada 8 sebab. 8 sebab saja. Ada 8 saja. Allah 8. Sambil jogging pun boleh. 8 kan? Boleh kenal besok. Hari ni baru 40 jam. Okay? Cuba tunggu 80 jam. Ini sebab kedua. Ini sebab pertama. Ini sebab ketiga. Ini bila tengok saja alif lam, isim tak? Okey, kalau tak ada alif lam, dia kata Araban. Ya, ahibbu Araban. Araban. Boleh? Tapi tak boleh ubah ini hadis. Hadis. Okey. Kalau sekiranya ada alif lam, ahibbu al-Araba. Ahibbu al-Araba. Ini isim. Isim bagi atas ada 12 saja reason. Ini reason yang pertama. Jadi sebelah lagi. Balik jogging pun boleh dapat. Betul ha? Tuan-tuan pegang prinsip pendaki gunung akan sampai ke kemuncak. Itu saja prinsip saya. Ah, sensitif begini. Yang tak sampai tu, yang tak sampai tu dia belum sampai lagi. Dia dah pergi sekali lagi. Sejia dah habis. Tadi orang tanya saya umur ustaz berapa? Saya kata saya pun tak jawab. Soalan tu tak penting saya jawab. Yang penting ustaz tak sakit lutut ke? Sebab umur 48 dah sakit lutut dah. Saya kata petua lutut ni tak sakit, petua kereta tak rosak, kena pakai. Kereta kalau pakai, kalau Mercedes awak beli lari 120, tak boleh, kena lagi 160. Baru dia burn betul-betul. Dia punya Compress tu dengan 4 cylinder tu, naik turun baru betul. Kalau macam tu dia jalan, dia tak mau. Jadi kalau ada Mercedes, bagi saya pakai pergi Perak. Lari 140.
Sama juga dengan lutut ni. Kalau tak pakai tuan-tuan, sakit. Sebab dia kena, dia perlu kena liquid cecair kan. Ha, dalam tu. Lagi-lagi pula yang duduk kat tingkap macam tu je. Itu memang menempuh sakit kan. Jadi naik bukit, mendaki bukit. Mendaki bukit tu masa naik, masa turun. Dalam hadis, masa mana yang lebih bahaya? Naik ke turun? Turun. Turun bahaya. Ha, nampak macam pakar mendaki tapi tak pernah mendaki. Sini semua pendaki. Buat silibus. Pakar silibus. Aduh. Pakar silibus. Pakar silibus. Ha. Pakar silibus ni dia tak mengajar, dia buat. Dapat tak dapat apa peduli dia? Dia bagai teori kan? Kita nak susun bagaimana boleh capai matlamat tu, itu susun je. Yang mengajar orang lain. Kalau tak dapat di sini, belum tentu lagi dapat kan? Tapi insya-Allah dapat. Ustaz, kalau ikut hadis ni, boleh benci orang Arab kan? Ah, tak boleh. Tak boleh benci. Nabi kata jangan benci orang Arab. Jangan benci orang Arab. Sebab itu orang Arab bila berjumpa sama-sama dia, dia berpeluk kuat. Berpeluk sakan. Ni cium 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 ni. Kita di sini jangan nak berpeluk, nak bersalam pun tidak. Dengan jiran pun kita dah tak kenal siapa dia. Betul tak? Itu satu kerugian yang bukan kecil sebenarnya. Dosa pun ada. Tapi kalau Arab dicocok dengan Arab, masa baca Quran, dia boleh faham tak? Dia faham. Tetapi dia tak tahu ni kenapa salah sin ni. Dia baca boleh. Macam orang Melayu baca Quran. Okey. Baca. Jadi kita lebih baik pada Arab. Okay. Sebab apa? Saya bila saya tanya orang Arab di Mekah ni, dia kata qadimuz zaman. Itu lama. Orang tak tahu ni ni tak ni. Ya. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok isim, ni isim ni bagi bawah. Isim ni ada tiga saja, depan, atas dan bawah. Ini tiga saja isim. Yang lain tu fa'il. Jadi bila depan ada 8 reason, atas ada 12 reason, bawah ada 3 reason. This is the first reason. The first reason. Ada dua lagi reason. Ada dua lagi reason. Susah ke tak susah kan? Ada dua je reason. Kalau 12 ni sambil balik jogging, yang ni sambil minum je. Betul. Yasiru, mudahkan, jangan susahkan. Jadi yang jadi susah ni bukan kita, kerana Allah tidak buka hidayat. Allah tidak buka hidayat. Sebab tu yang datang sejak-sejak lari balik, hidayat tak ada. Bukan apa, hidayat tak ada. Bukan kerja saya. Hidayat tak ada. Betul. Hidayat tak ada. Saya kata terus terang. Ni, tuan-tuan, biar kamera ni dipancar seluruh dunia. Ya? Ya. Bukan senang tau nak bawa keluarga berjalan. Kalau tuan-tuan boleh bawa isteri mari, saya salute lah. Hari ni ustaz pun dia mengajar seorang-orang, balik isteri nganga kat rumah. Tak subuh lagi. Sedih. Ini bukan saya dalam TV ada. Balik rumah isteri tak bangun lagi. Tak subuh lagi, anak-anak tidur. Awak dah mengajar orang kata dunia. Apa hukum tu? Sebab itu bila kelas besar aja, siap baju. Ni buku 2 dah siap dah. Iron staker buku 2. Kita kena train ahli kita supaya every time ready. Betul tak Datin Maduka? Sebab belajar bahasa Arab kena kemas, kena smart dia. Betul tu, jangan. Kita ni yang paling susah sekali itulah dia. Nak kemaskan badan susah. Kan? Nak kemaskan badan susah. Saya nak kemas lagi boleh, ada tie ni tapi malu nak pakai. Bukan. Jadi kalau datang butang baju biru hijau semua kan, confident tak tahu nak belajar. Lepas tu butang pula yang atas bawah, yang atas bawah kan. Kat belakang pula terbuka macam tu, tak confident nak belajar kan. Yang macam ni pun, macam ni pakai pun susah nak belajar macam ni lagi. Aduh, gurau-gurau eh. Sebab tu orang YouTube dia suka, ustaz tak habis-habis. Okey, ini konsep dia. Tapi hari ni kita nak belajar tentang apa tu. Minggu lepas kita belajar tentang Laisa kan. Laisa. Ingat lagi tak Laisa?
ada nota ni. Nota. Tonton tengok YouTube. Tengok YouTube Laisa. Tengok YouTube Laisa. Saya tak boleh nak tinggal lagi bab nafi ni. Bab nafi ada 6. Salah satu kita nafikan ayat. Ya, yang kita belajar minggu lepas. Hari ini kita nak nafikan perkataan saja. Ya, umpamanya makan, tak makan. Minum, tak minum. Pergi, tak pergi. Ha, jadi kita nak letak nafi pada perkataan perbuatan yang present, yang present dengan alat-alat nafi dia. Ha, itu dia yang besar dalam Quran. Okey. Ha. Macam ini senang je. Ya, ayat ni kan. Cintalah kamu bahasa Arab dengan sebab 3 perkara. Yang pertama kerana saya sendiri nabinya orang Arab. Quran itu yang diturunkan kepada saya bahasa Arab dan ucapan ahli syurga di syurga. Ya, berbahasa Arab. Jadi tuan-tuan kenalah belajar ya. Jadi maksud hadis ini kita kena menguasai Quran lah. Kerana Al-Quran tu menolong kita senang lenang besok hidup di di syurga. Okay. Okay. Minggu lepas kita belajar perkataan Laisa. Hari ini sebagai ulang kaji sebelum kita pergi pada lesson hari ini ya. Laisa. Laisa artinya bukan. Artinya bukan ataupun tidak. Okay. Dia menafikan kana. Kana artinya positif, adalah. Ada, adalah. Selalunya Laisa ni kana ni ada di akhir ayat, iaitu di penutup ayat. Ya, kita ambil satu contoh. Ya. Kana Aliyun. Ali itu mu'al liman, betul tak? Ha, ini ulang kaji ya. Ali itu seorang guru. Adalah Ali itu seorang guru. Ha, itu, itu dia, itu dia maknanya dia positif ayat ini. Kalau kalau Laisa, maknanya Laisa Aliyun mualliman. Ali itu bukan guru. Baris sama. Tapi makna dia nafi. Ini deny. Ali bukan guru. Ali itu guru. Jadi ayat ini menafikan ayat ini. Ya. Jadi tuan-tuan, yang kita nak belajar, yang kita belajar minggu lepas, dia sebenarnya dia menafikan ayat yang positif juga. Aliyun muallimun. Ali itu guru. Ali itu seorang guru. Sama tak ayat ni? Sama, tapi ini ada kana. Ayat ini degree dia lebih tinggi pada ini. Ali itu guru. Adalah Ali itu guru. Bukan Ali itu guru. Jadi dari segi barisnya sama. Aliyun muallimun. Ini Ali muallim, dua-dua baris depan. Boleh tak? Tapi di sini satu baris atas, satu baris atas kan. Nah, sebab sebab kana ni dengan Laisa sama dia punya fungsi. Fungsi dia sama. Membaris depankan isim yang depan dia dan membaris ataskan isim yang selepas tu. Dalam arti kata lain, khabar ini kena baris atas, isim dia ni kena baris depan. Sebab itu Ali ni nama dia isim kana. Ini nama dia isim, isim Laisa. Isim kana ataupun isim Laisa, betul tak? Ya. Ha. Isim Laisa, betul tak? Muallim, mualliman ini khabar kana ataupun khabar khabar Laisa, khabar Laisa ataupun khabar kana. Ya, ini nama dia mubtada. Ini nama dia khabar. Bila masuk kana pada mubtada, yang ini Ali ni sudah jadi isim kana, bukan lagi jadi mubtada. Jadi isim kana. Yang tadi khabar jadi khabar kana. Boleh? Yang ini isim Laisa.
Khabar laisa. Yang menjadi masalah bahasa Arab ni sebab dia banyak nama. Dia banyak nama. Tuan ni satu saja tapi namanya macam-macam. Tapi tak apalah tuan-tuan. Biarlah dia dalam keadaan dia. Kita faham. Kita tak boleh ubah dia. Kita kena ubah kita. Ya. Kita tak boleh change dia tapi kita change kita punya attitude. Sikap kita kena rajin, kena committed, kena kuat. Pakai fikir minggu lepas. Fikir tu power. I don't intellect. Dan jangan lupa mikir. Mikir tu kita kena militant belajar bahasa Arab ni. Ya. Ha, lepas ni cari guru lain pula. Okey, boleh tak? Boleh ni? Boleh. Yeah. Jadi tuan-tuan, inilah dia nama dia Nahu. Jadi isim tadi berbaris depan ada 8 sebab. This is the second sebab. Ya. Yeah? This is the third sebab. Sorry, the third sebab. This is the second sebab. Okey? Ha, isim dia. Dia perangai dia betul-betul macam fa'il. Tapi bukan fa'il. Ha, tapi dia ni special. Nama dia kana ni, nama dia membaris depankan isim, membaris ataskan khabar. Okey? Ha, ini pun sama, membaris depankan isim, membaris ataskan khabar. Sama nama dia. Nama dia panjang betul. Susah nak masuk dalam IC. Dan laisa ni tuan-tuan, adik-beradik kana. Adik-beradik kana, tuan-tuan dan puan, jangan terkejut. Ada 20 lagi. Ada 20 lagi yang kerja dia macam kana. Tapi 20 tu mempunyai fungsi yang berbeza. Ini fungsi dia deny. Ada fungsi dia berpagi-pagi, berpetang-petang. Ya. Malam-malam pun ada. Fungsi dia tu ikut waktu. Ini tak ada, tidak terikat waktu. Ya, ahli tu bukan guru, tak kira bila. Malam ke siang ke? Ha, kalau orang yang kuat jogging ni, ha, pagi-pagi lagi dah pergi jogging dah. Ha, pagi-pagi lagi tu itu isim pagi-pagi. Ya. Ha, jangan main, jogging pun ada dalam nahwu tu. Betul tak? Ha? Ha. Tapi memang ya. Dia sama kana tu. Ha. Yang tadi tu membaris depankan. Sama. Isim membaris. Ha, ha, ya. 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 Membaris atas khabar dia. Jadi tuan-tuan kena, ini isim kana, ini khabar kana. Dalam Quran banyak umpamanya wakanallahu aliman hakima. Tuan-tuan mesti ingat isim baris depan lepas kana dia jadi isim kana. Jadi yang situ dia ustaz dia tak panggil mutadak ke kita? Ah, tak panggil mutadak. Tak ada mutadak dah. Panggil isim dah. Dah tukar nama dah. Isim yang kedua ni kalau baris atas dia mesti jadi khabar kana. Kadang-kadang isi baris atas ni duduk depan ni, yang sini duduk belakang. Didahulukan. Jadi bila isim ni duduk depan, kita kata khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Kalau isim ni duduk belakang, dia kata mubtada muakhar. Isim kana yang di dia ditak yang dilewatkan. Ha. Kadang-kadang dia tak ada buang ali ni. Wakana mualliman. Wakana mualliman. Mana tak ada isim? Kerana dalam kana ni sudah ada sudah ada orang. Wah. Tak boleh cari makan ustaz dah tahu belaka dah. Dalam ni sudah ada orang. Sebab tu dia macam fi'il madi. Dalam ni ada ada orang, ada masa. Masa dia pas. Orangnya huwa. Asal dia wakana huwa mualliman. Jadi ya. Yeah? Ingat tu. Jadi ada nak tanya ni? Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Tak berani nak jawab. Kalau wakana mualliman pun boleh. Boleh. Sebab dia dah masuk. Kalau kita buka Quran nanti kita akan jumpa dah. Cuma tuan-tuan kena ingat prinsip dia lepas kana ni kalau dia isim bagi depan isim kana. Kemungkinan isim kanan ni duduk depan atau duduk belakang. Dalam Quran banyak isim kanan ni duduk belakang. Nak kenal dia baris. Yang mansub tu, yang baris tu, yang baris tu khabar. Yang isim tu adalah marfu'. Marfu', eh? Ha. Yang khabar tu mansub. Ni mansub bagi atas. Yang bagi depan tu isim. Dulu kemudian tak kira. Tak ada masalah kan. Kanat untuk
untuk perempuan. Ah, itu betul. Dia ni kalau kanat, ada juga kanat. Kanat. Kanat ni Dr. Wee, di sini mesti perempuan. Kanat Fatimah tu, Fatimah itu di sini kena muallimatan. Muallimatan. Fatimah itu seorang guru. Dia khabar dia mesti ikut isim dia. Kalau isim dua, khabar dua. Ataupun tak ada Fatimah. Ah, boleh. Kanat Fatimah, tapi mesti ada ayat sebelum tu. Kan? Ayat sebelum tu. Wa kanat Fatimah. Kanat muallimah. Dia tu adalah seorang guru. Jelas kan? Jelas tak? Dua kali nota. Ya? Yeah? Tak boleh ti. Muallimatan. Tak boleh ti. Ya? Yeah? Tak boleh ti, tak boleh ke bawah. Boleh. Ni. Bari bawah. Tak boleh. Sebab dia khabarkanlah. Khabarkanlah. Jadi kalau kita kata, kalau kita kata dari segi ilmu nahwu, kenapa muallimatan? Kenapa muallimatan? Ini dia reason yang kelima. Dia jadi bayi atas sebab dia jadi khabarkanah. Khabarkanah. Yang paling besar sekali isim lah tuan-tuan. Isim, marfu' bayi depan ada 8 sebab, bayi atas ada 12 sebab, baris bawah ada 3 sebab saja. Jadi 8 campur 12 campur 3. Jadi berapa semua sekali? 23 sebab isim berlaku perubahan daripada isim. Jadi kalau tengok begitu suka kan? Mudah je. Seronok belajar bahasa Arab. Tuan-tuan buka saja Quran, tengok isim bagi depan sebab pertama, tahu. Apa sebab pertama? Dia jadi fa'il. Buka lagi Quran, isim bagi depan sebab apa? Sebab jadi mubtada, second sebab. Buka lagi sebab dia jadi khabar. Mubtada khabar dua-dua mesti bagi. Bah, buka lagi, oh dia jadi isim laisa. Tinggal dua lagi. Tiga lagi sebab. Sebab itu saya kata sambil jogging dapat ni. Mudah. Mudah. Kalau susah sangat beli pelik kereta 8 1 2 3. Awak tak tahu. Tak payah mahal harga. Kita beli orang tak tahu. 8 1 2 3, awak tak tahu. Awak tak nak nombor tu. Sekarang ni apa dia pelik baru Selangor? BLB. Ya? Apa tu? B. BL. BL. BLL. Tak apa. Tuan-tuan, cuba pergi JPJ. Saya nak beli BLL19. Berapa dia nak jual? Cuba beli sekarang. Beli pakai tukar, Datuk tukar BLL19. What is the significant? Ini adalah 19 malaikat yang menjaga. Dan huruf bismillah pun 19. Lepas tu kalau tak faham, tulis dalam kurungan di bawah tu Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kata alaiha tis'ata asyar. Ruh kita ni dikawal oleh 19. Tuan-tuan tengok siapa dia yang pakai nombor 19 ni. Orang yang belajar saraf saja pakai nombor 19. Orang yang belajar nahu dia pakai ni nombor 8 1 2 3. Nanti suka. Datuk kata mesti dah kena beli tu pasal tu kereta. Ya? Yeah? Tukar kereta. Lening duk kereta duk beli aku besar-besar kan. Masa jadi pengetua tu, seorang budak tu beli kereta 2 hari tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Sebab exhaust tak ada. Kereta kecil je tapi lubang exhaust besar ni. Kereta rela menumpang. Kereta saya, pinjam kereta saya nak pergi sekolah. Kereta beli belum dapat lagi ustaz. Mana besarnya exhaust. Saya kata bila sampai kereta bunyi bum bum bum, saya tak pernah masuk. Kuat bum bum bunyi kan. Saya kata awak beli kereta dapat exhaust. Beli exhaust dapat kereta. Beli dia kan? Beli exhaust dapat kereta. Mana exhaust lagi mahal pada? Kereta. Ha, tengoklah orang muda-muda kan. Okey. Okey tuan, habis ni eh? Okey. Sekarang ni isim tuan dah tahu dah kenapa kan? Nanti kita akan belajar dengan detail. Okey. Okay.
Okey. Kita nak nafikan perkataan fi'il mudhari. Ya. Yeah. Ha. Sebab fi'il mudhari juga dia boleh berubah. Ya, yeah. Macam tadi ya. Eh? Tadi ha. Kita katakan ha. Ni daripada asal dia zahaba. Ingat tak? Ha, zahaba. Fi'il mudhari dia, fi'il mudhari dia yas. Yes. Yazhabu. Ni. Yas habu. Jangan lupa di dalam ni ada orangnya iaitu huwa. Huwa. Maknanya ada orang, ada masa, ada perbuatan. Ya betul tak? Ada time, ada ada orang dan ada actions. Dalam satu perkataan saja. Maknanya zahaba orangnya adalah huwa. Ya? Yeah? Dia. Time-nya adalah past dan action-nya adalah going. Pergi. Ya. Yeah. Berbanding dengan kita ambil satu contoh perkataan sa'atun. Apa ni sa'atun? Jam. Ini benda. Tidak ada masa dan tidak ada perbuatan dalam tu, hanya benda kata nama. Ya. Kata nama. Tidak ada masa langsung. Tidak ada bila, tidak ada orang. Kalau nak letak orang pada jam ni, just tulis saati. Ini the watch is belong to me. Jam saya. Jam saya. Okay? Jam saya. Nampak tak tu saya? Kan? Nampak ah. Okay. Okay. Ini zahaba. Sebab ni zahaba fi'il mudhari' dia yas habu. Yas habu. Fi'il mudhari' dia yas habu. Yas habu maknanya he is going. Present continuous tense. Ya? Yeah? He is going. Di sini he went. He went. So kita nak nafikan. Di sini tuan-tuan, ini ni nama dia berbaris hadapan. Jangan lupa fi'il mudhari' dia boleh ubah. Dia boleh berubah kepada tiga. Sama ada yazhaba ataupun yazhab. Boleh tak? Yazhab. Yazhab. Ini perubahan dia. Tiga. Baris depan, baris atas, baris mati. Boleh tak? Tetapi isim tadi dia boleh jadi baris depan, dia boleh jadi baris atas, dia boleh jadi baris bawah. Isim beza tak? Beza tak? Beza. Isim boleh baris bawah, fi'il mudhari' baris mati. Yang lain sama. Dan isim tidak ada orang dan tidak ada masa. Tapi fi'il ada orang, ada masa. Ya. Yang ini kita belajar dulu, dia kata mu'rab. 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 Tak. Mu'rab ni dia boleh berubah kepada baris depan, kepada baris atas dan kepada baris mati. Yang ini pun juga kita belajar dia mu'rab. Dia mu'rab. Dia mu'rab, dia berubah. Berubah barisnya kepada baris depan, kepada baris atas dan kepada baris bawah. Bila kita jumpa saja isim, tuan-tuan dan puan, kalau dia tak ada tanwin, dia akan bunyi sa'atun. Okey? Kalau dia tak ada tanwin, dia ada alif lam di situ. Jadi dia akan bunyi as-sa'atu. Jadi ini kita kenal tanda dia ni isim. Jadi bila dia ni isim, dia mesti ada tanda baris. Sama ada baris depan, baris atas atau baris bawah. Kalau dia baris depan, kita kata ada 8 reason only. Kalau dia baris atas, ada 12 reason. Kalau baris bawah, ada 3 reason saja. Ini baris atas, as-sa'ata. Ini baris bawah, as-sa'ati. Kalau tak ada alif lam. Apa beza ada alif lam dengan tak ada? Ada alif lam ni, artinya indefinite. Indefinite. Macam dalam bahasa Inggeris, kita masuk the watch. Ya, yeah? The time, kan? Definite. Kalau tak ada alif lam ni, dia kata indefinite. We don't know which watch. Yeah, can be anybody punya watch. Yeah, sa'atun. Satu jam.
ya, sebuah jam ataupun as-sa'atu, jam itu, it is belong to someone else. Okay, okay. Kita mesti, kita belajar dulu yang mu'rab tu dalam Quran ada 5% saja dia punya, yang yang lain-lain tu dia bulang-alik. Jadi ini campur ini dalam Quran. It is calculated 5% only out of 100. 95% dia kata tetap. Ini berubah. Ha, tengok tuan-tuan. Berubah yang pertama adalah isim. Benda berubah yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il madi ni dalam kategori 95%. Boleh? Dia tetap. Tetap, bari dia tetap macam ni je. Taruh apa benda pun macam tu je tak berubah. Ya, tuan haji. Kalau yazhabu ni ditaruh an depan tu, dia tak boleh jadi yazhabu lagi. Dia jadi yazhaba. Boleh? Kalau di sini taruh lam, dia tidak boleh jadi yazhabu. Dia jadi lam yazhab. Mati. Mati. Jadi kalau isim, jadi senang saja. Kalau isim ada 23 sebab tadi, semua sekali ni kan, ni 23 sebab mengapa dia berubah kepada 3 jenis baris. Bahasa Arab fi'il mudhari' dia berubah kepada baris atas ada satu sebab saja. One sebab only. Kalau dia ada an dan rakan-rakan dia. Kalau dia ada an plus his friend. Tuan-tuan, janganlah tahu lagi friend yang dia pun tak tahu nak tahu friend. Friend ada 6 lagi. Okey. Kalau dia baris mati, kalau dia ada lam dan his friend. His friend. Ha. Jadi friend dia ada 5-6 lagi. Kita akan belajar friend dia. Jadi maksud di sini fi'il yang berubah dalam Al-Quran, fi'il mudhari' dan juga isim. Fi'il madi dia represent 95% yang tetap. Nanti kita buka Quran, tengok tetap, 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 tetap. Okey, yang tetap mengubahkan yang berubah. Ini dia, an dia tetap. Dia mengubahkan yazhabu jadi yazhabah. Okey, dan dia ada rakan-rakan dia. Lam pun tetap. Dia mengubahkan yazhabu jadi yazhabah. Ya, jadi yazhab. Jadi fi'il mudhari', tuan-tuan puan hati betul-betul. Kenapa dia mansub? Ni mansub kan? Sebab dia ada an. One reason only. Kenapa dia majzum? Sebab dia ada lam. Kenapa dia marfu'? Sebab dia tak ada an dan lam. Ni yang ni Datuk, ini as-sa'ati. Kalau dia tak ada alif lam, sa'atin. Kalau dia tak ada alif lam, ada alif lam, dia as-sa'ati. Ya, yeah, as-sa'ati. Dan dia jadi as-sa'ati ni ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Mana kalau salah satu sebab tu, kalau ditaruh min depan tu, min di sini jadi as-sa'ati. Ada 2 sebab lagi. Senang kan? Min dan rakan-rakan dia, friends dia ada 22, ada lebih kurang 20. Rakan-rakan min. Ja. Rakan-rakan dia. Jadi yang jadi masalah bagi kita ni Datuk, sebab kita nak ingat rakan-rakan dia ni. Jadi senang saja. Kalau tengok ada as-sa'ati pada bawah, ini memang member min. Itu saja petua dia, member min lah. Okay. Jadi sekarang ni tengok perubahan pada fi'il mudhari'. Okay. Sekarang ni perubahan pada fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' ada 14 jenis. Ada 14 jenis. Okay. Ini yang kita nak belajar pada malam ni. Ya, yeah. Kita buat perbezaan dengan isim kan? 14 jenis. Okay. Fi'il mudhari'. Mu'rab. Cuba sebut ni. Ini mu'rab. Mu'rab ni berubah. Berubah. Mu'rab ni artinya berubah. Dia berubah apa? Dia berubah dari baris depan, baris atas dan baris mati kepada fi'il mudhari'. Kepada fi'il fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni kita kata present tense. Present. Present. Present tense, ya, yeah? Present tense, T-E-N-S-E, present tense.
Sometimes dia boleh jadi present continuous tense. Ya. Yeah. Yang ini mu'rab daripada kategori isim. Isim. Yang ini mu'rab dari kategori dari fi'il mudhari. Sebab fi'il madi dan fi'il amar semuanya mabni. Semuanya mabni. Jadi tolak dua ni semua mabni. Mabni is tetap. Tetap tu. Tetap. Tetap ya. Macam mana Datuk perkataan ni? Perkataan lam ni Datuk. Lam. Artinya tidak. Dan dia hanya duduk pada fi'il mudhari'. Lam azhab, saya tak pergi. Dia mesti mati. Ya? Yeah? Apa maksud tetap? Maksud tetap kalau taruh domain ana pun lam. Kalau taruh huwa pun lam. Kalau taruh hum pun lam. Kalau taruh hiya pun lam. Tetap. Laki perempuan 2 3 4 dia tetap lam. Tak berubah. Itu maksud dia tetap. Itu maksud dia? Tetap. Boleh? Itu maksud dia? Tetap. Ha. Okey. Okey, sekarang ni boleh faham? Okay, nak take 5 minum air. Take 5. Okay, jangan lupa ya. Ini dia panggil past tense dan ini mudhari. Yeah, ini mudhari. Yeah, okay. Dan ini fi'il amar. Cuba sebut. Amar ni dia kata imperatif. Arahan. Ya, yeah, arahan. Okey, arahan. Arahan ya. Kalau zahab tu azhabu izhab. Izhab. Ya, yeah, itu beza dia. Okey. Tonton susah saya nak terangkan. Saya sendiri pun kena buka komputer nak mula yang mana, nak mula yang mana kan. Pening kepala. Tapi harap-harap tuan jangan pening, biar saya pening seorang. Sebab saya tahu banyak benda, jadi tak tahu mana saya nak bagi. Tuan-tuan tahu ni satu je, tak pening sangat. Betul tak? Yang paling problem sekali nak sampai yang mana dulu. Jadi kita berdoa kepada Allah, ini yang correct untuk disampaikan dulu. Deny. Ya, yeah, deny. Jadi kita nak deny perkataan yang mabni dan mu'rab. Okey. Yang mabni madi. Ya. Yeah. Amar yang mu'rab fi'il mudhari. Itu yang tu ada dua dimensi yang berbeza. Sebab walaupun dia tetap, dia nak kena deny juga. Mendinaikan artinya menidakkan yang positif. Mendinaikan. Dalam Quran sungguh banyak. Jadi bila dia deny, dia apa kejadian yang berlaku? Okey, zahab tu ni saya telah pergi. Jadi macam mana kita nak kata saya tak pergi? Saya telah tidak pergi. Yang ni azhabu, saya pergi sekarang. Saya tak pergi sekarang. Okey? Nah. Yang ini pergi. Tapi kalau deny dia? Jangan pergi. Jangan pergi. Deny dia dia jadi nahi. Dia jadi PN nahi. Cuba sebut nahi. Sebut semula? Ada bunyi sebut nahi tadi. Kalau nahi itu memang dia asal orang Pakistan. Tengok zahab tu. Okey. Tengok fi'il madi, perubahan dia semua di belakang. Semua di belakang. Di belakang. Zahab tu ni artinya ana, betul tak? Ya, yeah, ana zahab tu. Mana ter ni sebenarnya ana. Betul tak? Ya. Ter ni ana. Jadi bila kita tulis, kita buang ana zahab tu, kita akan punya zahab. Tu zahab tu mean saya telah pergi.
Jadi kalau saya tak pergi, kena tulis. Kena tulis ma. Ma zahabtu. Saya tak pergi. Jadi tengok bila taruh ma tak berubah apa-apa dah tu. Tak ada apa-apa perubahan pun. Still the same. Tak ada undang-undang sama je sebab dia mabni. Ma ni pun mabni. Tak boleh kata my mumi tak boleh. Ma ni ya ma apa benda pun ma tak. Ya tu yang kata ma lah buka tu tidak. Ya. Ha. Ma ana saya tak tahu baca. Ya. Ma anta bimusma'in man fil kubur. Awak tidak boleh mendengarkan orang mati. Kan? Ha. Ma eh. Okey. Ini aja alat yang menafikan fi'il madi. Selain daripada ada satu dua yang agak nadir, yang biasa ini. Kalau Zahab pernah pergi tak? Zahab pernah pergi. Ini kami pergi. Kami pergi. Ini adalah madi tetap mabni. Kami pergi. Laki perempuan sama. Ya. Yeah? Bila kata tak pergi, ma tak ada ubah apa-apa. Kami tak pergi. Ma zahabta, awak tak pergi, saya tahu. Ma zahabtu ma, awak tak pergi. Tak boleh kata lah. Lah tak boleh pakai walaupun lah mesti tidak. Lah untuk fa'il mudhari'. Untuk fa'il mudhari'. Dia fa'il mati ma. Yang biasanya ma. Ma zahabtu ma, awak tak pergi. Ya? Yeah? Ha. Ya? Yeah? Ha. Ma zahaba. Dia tak pergi. Ma zahaba, dia dua tak pergi. Sampailah zahabtum zahabtunna. Jadi ma ni dia tak mengubah apa-apa. Hanya mengubah makna saja. Okey. Dan ini dah tentu deny. Tak pergi. Okey. Ha ini senang tak? Senang. Laki perempuan sama. Ma zahabti. Tak pergi sama. Ramai pun ma zahabtunna. Sama. Jadi tak adalah ma tu berubah kerana dia mengubahkan orang. Okey, ha, itu sistem dia. Ma zahaba. Ni makna zahaba ni mana huwa? Ini ma zahaba. Ini berdua, ini dua orang. Ini dua orang tak pergi. Ma zahaba. Kalau ramai tak pergi, ma zahabu. Mereka semua tak pergi. Ma zahabu. Tetap ma. Tak ada apa-apa tukar. Sebab ma tu ma bani. Ma tu ma bani. Ma ya? Ha ni ma. Jadi tuan-tuan, kita kena baca tuan-tuan. Kalau belajar sorah tak baca tak boleh. Kalau tuan kata ma zahabna, ini tilawah. Nak kena baca. Macam saya baca ni, ma harfu nafyin mabniun ala sukun. Okey. Zahab fa'il mudhari' mabniun ala sukun litisalihi bi domain muttasil nahnu. Okey. Na domain muttasil mabniun ala sukun fi mahali rafi'in fa'il. You don't have to worry. After 100 hours boleh baca. Hey, kalau tuan-tuan boleh baca ni dengan bagus, itu orang putih kata miracle lah. Betul. Salute lah dengan tabik sprint cuk macam tu. Tabik sprint. Ya? Yeah? Banyak lagi datin nak belajar. Kan sebab tu orang belajar Quran ni makin lama makin tak pandai. Makin banyak benda nak belajar. Ha. Yang Laisa tadi saudara kanan ada 19 lagi adik-beradik dia. Yang satu pun susah nak faham. Apatah lagi yang 19. Tak. Jangan risau. Dalam Quran semua ada baris. Kita kenal konsep, maka kita kenallah dia. Konsep dia lepas Laisa, bagi depan dan bagi atas. Tengok dua-dua, tengok isim lain yang bagi depan, bagi atas, itu memang adik-adik desa lah. Aku tahu lah, kau jangan tipu aku. Ha, macam tu kan. Tahu dah saya. Ha, itu senang je. Sebab dalam Quran semua ada, kan. Okay. Azhabu present tense mean I'm going now. Ya? Yeah? Saya pergi sekarang. Ya? Yeah? Ini madi dia tu. Madi ni maknanya past tense. In term of time, past
tense. Past tense ni maknanya lepas, telah pergi. Ini present. Ini present. Ini present. Ini dipanggil imperative. Imperative ataupun instruction. Okay, bila azhabu, mana saya sedang pergi sekarang. Ya, yeah? Kalau kita nak deny dia, kita kena kata lam azhab. Lam azhab, matikan ber ni. Tidak, saya tak pergi. Saya tak pergi. Jadi jangan lupa, fi'il mudhari' dia berubah kepada tiga. Satu, dia berubah kepada tiga. Bila dia berbalik depan, dia tak berubah. Dan dia masih positif, masih maintain. Boleh tak? Macam di sini kan, yang sabu kan. Bila dia berbalik atas, itu perubahan yang pertama dia. Ya, yeah. Bila dia balik mati, perubahan yang kedua. Kalau balik depan ni, dia sebenarnya tak berubah sebab dia positif. Positif original. Bila taruh alat yang balik atas, ada 6-7 alat, maka dia semua kena balik atas. Dan bila taruh alat balik mati, dia mesti matikan yang hujung ni, yang hujung ni. Ha, ini yang saya nak beritahu mana ni. Tuan-tuan ada keliru ke? Belum. Belum lagi ya? Ha, belum lagi, lepas tu ada. Kalau tak keliru memang bagus. Jadi ingat, perubahan fi'il mudhari', yang ini tak berubah, tak timbul masalah baris. Yang ini dia berubah kepada tiga. Satu, baris depan. Ya, dua, baris atas. Tiga dan baris mati. Sebagai contoh, yazhabu. Yazhabu ni isim asal dia. Dia tak berubah sebab tanda dia tak berubah, dia baris depan. Terap. Boleh faham ni? Okey. Daripada yazhabu, dia jadi yazhaba. Dia jadi yazhaba. Dia mesti ada alat. Alat di sini umpamanya lan dan saudara-saudara dia. Okey. Dan di sini dia jadi yazhab. Dia jadi yazhab. Mesti ada alat dia, antaranya lam dan kawan-kawan dia. Sahabat dia. Ini tak ada kawan. This is no friend. Because dia orang kata no frill dari segi produk. Asal. Ya, yeah? No additive. No frill. Kalau di luar negara dia kata no frill tu barang yang tak ada, yang murah sekali dah tu. Ya, yeah, boleh tak? Boleh ni? Boleh? Boleh? Senang je kan? Senang je. Senang je ni. Boleh ke? Okey. Sekarang azhabu. Azhabu ni domain dia ana. Betul tak? Ya. Yeah. Betul tak? Ada 13 lagi. Okey. Ha. Azhabu ana. Nahnu nazhabu. Jadi kalau ana azhabu, dia mesti balik depan. Betul? Balik depan. Positif. Okey, positif tak? Nah. Okey. Ha. Kalau dia kata ana lan azhab, saya tak pergi azhaba, dia sudah jadi mansuk. Lan dia deny. Lan ini dia bukan deny for time being, dia deny forever. I tak akan pergi selama-lamanya bila lan. Ya, yeah? Bila lan. Boleh faham tak? Lan dan saudara-saudara dia. Saudara lan ni ada 2 3 ada 4 5 6 lagi. Bila pakai lan dan saudara dia, fi'il mudhari' jadi balik atas. Jadi masuk. Boleh? Lan dulu present. Lan ni tidak. Tidak akan pergi selama-lamanya. Dia deny forever. Selama-lamanya dia tidak akan pergi. Dalam Quran banyak sangat ni. Banyak lan ni. Bila kita jumpa lan saja, dia mesti ini bari atas. Okey? Nah. Okey? Okey. Jadi lan dan saudara-saudara dia. Apa tak lan dia? Ya? Apa tak lan? Lah ada grup lain pula. Ada grup lah. Lah ada grup lain pula. Okey. Jadi ini grup bari atas. Okey? Ada grup baris mati. Ni baris atas, lan dan member dia. Okey. Ada grup membaris matikan fi'il mudhari'. Sebab fi'il mudhari' ni dia berubah kepada tiga jenis baris. Satu baris depan, satu baris atas,
Satu baris tak, yang ketiga baris mati. Ya. Fa'il mudhari' bila baris depan, sebabnya tak ada, sebab dia memang positif. Sebabnya, sebab dia tidak ada lam dan tak ada lam. Okey. Bila dia baris atas, sebab dia ada lam dan member-member dia. Okey. Bila dia baris mati, sebab dia ada lam dan member-member dia. Jadi tuan-tuan jangan risau member ni. Jangan risau. Yang penting ini dulu. Ini dulu. Sebab ini ada banyak kategori lagi. Ya? Yeah? Sebab fa'il mudhari' ada 14 semua sekali, ada 13 semua sekali yang berubah. Okey, nampak tak? Boleh tak? Jadi sukun mati. Ya? Yeah? Lam. Lam nun mati. Eh, ni ni. Ni lam yazhab. Lam yazhab. Mati. Ah, lam. Lam ni hidup. Konsep. Lam mim. Ah, lam ni mati, dia hidup yang ni. Kalau lam ni mati kan ni? Ha. Kalau lan hidup yang ni. Lam nun sukun. Ya, sukun. Tak. Tak ada. Ah, tahu dang ekor ni datin tak boleh. Ini memang tak berubah. Ini dia memang macam ni, lam nun lan. Lam mim lam, dia memang tak berubah. Mari dia tak, yang berubahnya yang ni je. Dia ni memang mabni, dia mengubahkan yang ini. Yang ini mu'rab, yang ini boleh berubah. Sama ada berubah pada depan, pada atas, pada mati. Boleh? Ha. Ha. Memang susah kan? Nanti saya terangkan. Tonton tengok dulu. Tengok dulu. Dia konsep yang bawah. Ha. Lam mim. Lam mim. Sukun kan? Ya, ya, sukun. Yang sana lam nun sukun. Ah, ya sukun. Kalau tu ya sabar. Ya sabar. Ha. Lam ha. Ya. Atas. Yang ini sukun. Sukun. Jadi yang ini dah timbul ke? Ini lan ini dia deny forever. Ha, dan dia ada rakan-rakan dia. Dan lam ini dia deny for timing. For untuk masa ini dia tak pergi masa ini, tapi mungkin besok dia pergi. Ya? Ha, tapi kalau pakai lam ini dia baris mati. Kalau pakai lan ini dia baris hidup. Dua-dua ni deny. Dua-dua ni artinya nafi. Boleh? Okey, tuan-tuan tengok ni. Surah Al-Baqarah tu auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pada ayat awal. Ayat awal. Ayat awal lah. Kita tengok ya. Kita tengok marfu' dulu. Alif lam mim tu memang dia tetap sebab dia huruf dipanggil huruf muqatta'ah. Macam-macam ni pun kena baca alif lam mim. Berapa harakat tu, ya? Ya. Kita tengok baris pertama, zalikal kitabu la raiba fi udallil muttaqi alladhina yu'minuna. Yu'minuna itu fa'il mudhari'. Ada tak an, ada tak lam depan tu? Ada tak an, ada tak lam? Tiada kan? Jadi tiada, bila tiada dia positif, artinya mereka itu semua beriman. Dan dia bila positif dia marfu'. Boleh? Marfa', tapi dia tak ada domah sebab ini jamak. Dia punya domah dia tanda dia waw sebab dia jamak, sebab dia ramai. Waw nun, kalau kata waw pun boleh lah. Waw mati, waw mati. Yuk minu nak jamak. Kalau mufrad yuk minu. Okay, kalau kita nak taruh dia tidak beriman, kita kata kita mesti taruh lan. Lan depan tu lan. Lan. Bila taruh lan depan tu dia jadi lan yu'minu. Ha, buang nun tambah alif. Ha, senang tak? Nah kan? Ni. Ni kalau positif yu'minuna, yu'minuna. Positif, ini positif. Kalau negatif lam yu'minu. Ha, lam yuk minu. Ini yuk minu. Okey. Okey. Bila kita baca tuan-tuan, bila kita baca ini yazhabu, kita kata marfu'. Boleh tak? Marfu'. Tanda marfu' dia baris depan sebab dia mufrad. Ni satu kan? Ini pun marfu'. Tanda marfu' dia waw. Waw ataupun waw nun dulu bolehlah. Kenapa waw nun? Sebab dia jamak. Laki-laki ramai. Okey? Okey.
Ini majzum, kita kata mati. Bila taruh lam, mati. Memori-mori tak pergi. Okey? Tak pergi. Dan apa tanda dia mati? Sukun. Okey? Jadi di sini bila taruh lam, lam yu'minu, lam yazhabu, lam yazhabu. Ya, yazhabu. Okey, ini mati ni. Apa maksud mati dia? Apa tanda mati? Di sini tanda mati sukun. Tetapi di sini tanda mati dia panggil take out nun. Omit nun. Tanda dia omit nun dan replace with alif. Sebab dia ramai. Sebab dia ramai. Itu masalah tanda saja. Itu masalah tanda. Okey? Ha. Jadi jangan risau, dalam Al-Quran dia tak silap ni. Dia tak mungkin ada dalam Quran ni lam yu'minuna. Not impossible sama sekali. Sebab kalau ada ni, Datuk bawa Quran tu pergi ke Jakim, Jakim akan panggil semua Quran tu buang habis. Dia tak akan tampar-tampar tak. Itu dah termasuk dalam apa tu, akta hak cetak Quran. Ya? Nah, macam tu. Terjumpa Quran saja lam yu'minu macam ni, alif tak ada. Panggil semua habis bakar. Ya? Sebab itu akta cetak Quran. Okey, boleh tak? Boleh tak? Tengok sini. Sini. Kalau taruh, kalau taruh lam, dia memberi mana? Lam nazhab. Lam nazhab. Mati. Ni. Lam. Lam nazhab. Ya? Yeah? Okey, sini. Kalau taruh lam, buang nun. Lam tazhaba, buan nun. Kalau yang jamak tadi, buan nun ganti alif. Yang ni buan nun. Di sini lam, lam tazhabu, kamu tak pergi. Buan nun taruh alif. Tanda mati dia. Ini tanda mati untuk perkataan ni buan nun. Ini tanda mati untuk buan ni, buan nun ganti alif. Itu saja yang merasakan susahnya. Tapi itu, itu konsep yang kita kena ingat. Okey. Kalau kita tengok sini, nampak tak ni? Ya, allazina yu'minuna, yu'minuna bil ghaib, yu'minun, yu'minun bil ghaibi wa yuqimun. Masih positif kan? Yuqimun tu maknanya mendirikan. Ha. Yunfikun. Yunfikun. Masih lagi marfu'. Masih lagi marfu'. Dan dia tanda marfu' ni waw. Kalau kata waw dan nun pun boleh. Ya? Yeah? Ha. Yunfikun. Wallazina yu'minun. Dan orang-orang yang beriman. Tak ada deny. Ya? Yeah? Positif. Dan bila positif, kita kata dia marfu'. Dan tanda marfu' dia waw dan nun. Ya? Yeah? Waw dan nun. Kalau kata nun saja pun boleh. Dia panggil nun, maintain nun. Maintain nun tu maknanya nun tu mesti ada kalau dia marfu'. Maintain nun. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil subut nun. Tuan-tuan boleh pakailah mana yang senang. Ya, yeah? Okey. Itu fi'il mudhari'. Habis dah fi'il mudhari'. Okey, cuba kita lihat muka surat kedua. Hum yuqinun. Apa dah? Yuqinun. Ayat yang keempat. Ayat ketiga ke empat? Ayat keempat ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yuqinun itu masih fi'il mudhari dan marfu'. Sebab apa dia marfu'? Ya? Sebab dia tidak ada tanda lam dan an. Dia tidak ada tanda mansub dan majzum. Dua tu ya, boleh? Muka depan lagi ya. Muka depan baik baik. Ayat 4. Okey. Okey. Nah. Okey. Kita tengok fi'il mudhari yang berubah. Okey. Dia berubah kepada bahagian atas dan bahagian bawah. Okey. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tubzirhum la yu'minun. Okey. La. La makna dia nafi, makna tidak. Jadi la ni, la ni dia tidak mengubahkan fi'il mudhari. Sebab la yu'minun dia memberi makna mereka tidak beriman. Ini la nafi.
la deny. Tapi di sini lam deny tapi boleh berubah. Tapi la ni tak berubah. Jadi tuan-tuan mesti ingat bila la masih lagi tak berubah, itu la nafi. La nafi. Bukan la nahi, la nafi. Nafi ni artinya dia deny juga, tapi dia deny special deny yang menyebabkan dia tak boleh berubah. La nahi. La nahi, la tegah. La tegah, jangan. Jangan kena mati kan? La yu'minun tu neutral, mereka tak beriman. Kalau jangan tak beriman tu amaran. Okey. Okey. Ayat seterusnya wa minan nasi. Apa tak? Wa minan nasi may yaqulu amanna may yaqulu. Apa tak? Yaqulu. Yaqulu. Ayat yang ke-7 ya. Ayat ke-8. Yaqulu fi mudhari' tu. Dan marfu'. Dia marfu', tanda dia dhammah kan? Ya. Yaqulu kan? Yaqulu. Nampak tak? Tuan-tuan jangan risau. Al-Baqarah ni kita promise tuan-tuan boleh baca dengan baik nahwu dan sarah. Insya-Allah. After 100 hours boleh. Jangan risau. Okey. Okey. Yukhadi'una. Tengok ya dengan waw nun. Ada tak benda yang mengubahkan dia? Tak ada. Itu marfu' tu. Itu marfu'. Tanda marfu' dia waw dan nun. Sebab dia jamak, ya? Okay. Yukhadi'un Allah wallazina amanu wama yakhda'un. Itu juga fa'il mudhari'. Senang je pattern dia. Ya dengan waw nun. Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Itu marfu' lagi tu. Tuan-tuan perhati betul tu. Sekejap je besok boleh faham semua fa'il mudhari' dalam Quran. Sebab dia ini saja. Kalau ada lam, dia akan jadi lam yakhda'u. Betul tak? Illa anfusahum wa ma yash'urun. Pun marfu' kan? Ma ni, ma nafi juga. Tetapi dia tidak mengubahkan. Dia tidak mengubah. Kalau dia mengubahkan, dia akan jadi wa ma yash'uru. Buang nun. Jadi kalau dia tak buang nun tu, artinya dia tak berubah lah tu. Dia tak boleh mengubahkan. Apa tu fa'il mudhari' selepas tu. Ini ma ni tu dan ini ma macam ma an mazhab tu. Ma dinai. Kan? Betul tak? Bukan semua yang boleh berubah. Yang boleh mengubahkan fa'il mudhari' tak. Okey. Tengok fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yakdzibun. Itu marfu' lagi. Tanda marfu' dia? Yes, wanun. Sekarang sudah jumpa satu. Wa idza qila lahum la tufsidu. Asal dia tufsiduna. Dia ada la. La tu dia panggil la nahi. La tegah. La tegah. Bila la tegah, dia punya fa'il mudhari' majzum. Nampak tak? Nampak tak majzum? Majzum tu dengan buah nun tu. Asal dia tufsiduna. Bila taruh la, la tufsidu. Jangan kamu semua merosakkan. Itu dah betul arahan. Dah betul amaran. Jangan. Itu dia jadi hukum. Maknanya merosakkan bumi macam arkitek tadi haram. Ya, menyebabkan rumah orang yang runtuh di bawah kan? Haram tak? Haram. Ayat ini. Ayat ini. Jurutera dalam bahaya kan? Ha? Jurutera? Ada jurutera sini? Mana ni? Allah Akbar. Ramai jurutera. Ha? Ha? Profesor yang terbagi dua tadi. Ya. La tufsidu. Pasal itu dia la memberi makna arahan. Arahan. Amaran. Dan itu Datuk, dia mengeluarkan hukum. Hukum di situ la tufsidu, jangan kamu merosakkan muka bumi ini. Tufsidu tak boleh. Kalau kata la tufsiduna,
mereka awak semua tidak merosakkan. Tak ada hukum. Kalau la tufsiduna, awak semua tak merosakkan. Jangan. La tufsidu, jangan. Itu ayat hukum berdosa. Okey. Nah. Okay. Ya, yeah, nah. La tidak dengan la jangan tu beza. Ah, la tidak, kalau la tidak ada nun. Kalau la jangan la, ada alif saja buang nun. La hukum. La hukum. Sebab dalam Quran ni cukup jelas dia punya hukum dia kan. Cuma kita je tak tahu. La tufsidu fil ardi. Fil ardi. Ha, tuan-tuan. Innama nahnu muslihun. Ini bukan fa'il mudhari'. Sebab ada min depan tu walaupun ada wa nun. Min tu maknanya orang. Mereka kata kami ni semua orang-orang yang nak membaiki bumi. Kan? Muslihun. Kalau fa'il mudhari' yuslihun. Betul tak? Ha. Jadi min tu jadi ke? Jadi min tu jadi orang. Ha. Okey. Ingat fa'il mudhari', dia depan ni ada alif, ada nun, ada ta, ada ya. Ada depan tu. Dan pada huruf tina, ti tina. Kalau siapa nama ada tina bagus ni. Depan ni ada ti, ada ta, ta. Depan ni ada ya. Ya, yazhabu. Yang depan kan? Depan ni ada nun. Nun. Depan ni ada alif, alif. Ini cara nak kenal fa'il mudhari'. Yang belakang tu, kalau dia single, single. Kalau dia plural, ada dua. Kalau dia jamak, ada wa dan nun. Ingat, tina. Kita kalau dia bukan fa'il mudhari', dia apa? Ya? Kalau dia bukan fa'il mudhari', dia apa? Dia fa'il madi lah. Madi. Ataupun amar. Ha. Ini yang kritikal sangat untuk faham. Tapi nampak tuan-tuan senyum je memang boleh faham tu. Memang baguslah. Mana orang yang kata sedekah tu? Tuan-tuan sabarlah. Tak apa, tuan-tuan sabar-sabar tak apa. Jadi hari ini kita belajar tentang menafikan fa'il. Okey. Fa'il madi. Tak banyak sangat alat dia nak menafikan. Iaitu ma. Fa'il mudhari' ada dua alat. Yang pertama, alat nafi yang bersifat mati. Boleh tak? Mati ya? Dia panggil majzum. Teh. Dan yang kedua, alat-alat yang mati bersifat mansub. Dua-dua nafi, tapi ini mansub, ini majzum. Boleh tak? Kita dah belajar kan? Jadi kalau sekiranya apa tu ini amal, kita sambung minggu depan. Ya. Saya tulis dengan cepat ya. Tuan-tuan sabarlah ya. Sabar sikit lagi. Yang sabar ni ada nak masuk ni. Oh, nak sedekah Allah. Saya orang yang baca surah Allah pun dia faham juga. Habiskan ustaz dulu lah. Takut mati besok. Mana-mana yang selalu kata surah Allah, mari dulu. Okey. Nah, saya tengok fa'il mudhari' ya. Azhabu, nazhabu, tazhabu, tazhabani, tazhabuna, tazhabuna, tazhabu, tazhabani, tazhabani, tazhabna, tazhabna. Okey, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Cuba tengok buku hijau saya tu yang saya beri dulu. Ada? Yang ada tak buku hijau, buku peta, sifir. Yang hijau tu. Ya, ada ya? Okey, tuan-tuan. Ini semua dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif. Tengok ni. Kataba. Kataba positif. Taruh ma, ma kataba. Betul tak? Lepas tu kutiba. Kutiba tu dia pasif.
Ya, jangan fikir tu. Yaktubu tu ni, yaktubu ni, yaktubu ni dia tulis. Ya, ya, yaktubu. Kalau nak nafikan lam yaktub. Okey. Ha. Okey. Okey, jadi semua ni tuan-tuan ni ada ni dalam bentuk marfu'. Dalam bentuk marfu' ni positif. Okey. Yaktubu, kenapa nak yaktubu? Marfu'. Marfu'. Boleh? Tanda marfu' dia dhammah. Boleh? Yaktuba ni marfu'. Tanda dia alif. Yang ni. Muka muka pertama dia. Ah, muka pertama dia. Yang ni ni. Yang ni ni. Ani. Ha. Okey. Yang ni, yang ni. Yang ni, yang ni. Okey, yang ni eh. Ah, ah, maklum. Yang tengah yang maklum tu. Maklum. Ani, yang ni. Ni, yang ni. Yang depan ni. Ani, ha, dia. Boleh? Semua boleh? Ah, yang maklum tu. Ah, yang ni. Boleh? Ani. Okey. Satu. Ah, okey. Tu eh. Okey. Ah, boleh tu? Orang yang tolong eh. Okey, tolong. Tolong ah. Okey. Yang ada dalam ni semua fi'il mudhari' dalam bentuk positif. Maknanya yaktubu dia pergi. Yaktuba ni dia berdua pergi. Yaktubu mereka berdua pergi. Ya, yeah? Semua positif. Dan yaktubu ni tanda positif dia dhammah. Boleh? Yaktuba ni alif. Sebab sebabnya musanna. Yang ketiga ni waw. Sebabnya jamak. Boleh? Ha, yang yang keseterusnya dhammah lagi. Sebab mufrad. Yang ni alif sebab ada musanna. Yang ni nun. Nun. Ya, ha ni. Eh, tengok ini ini mabni. Ini tak berubah mabni. Taruh apa pun dia macam ni. Ha, yang ada nun tu untuk wanita. Itu tanda itu satu yang mabni. Tak ubah kan? Ha. Ha, mabni. Yang ni, yang ni marfu'. Yang taktubu marfu'. Taktubah ni marfu' dengan alif nun. Taktubu ni marfu' dengan waw. Dengan waw nun. Ya? Yeah? Ha. Ha. Ini nun. Tanda dia. Ini alif. Yang bawah tu? Nun. Nun juga. Okay? Lepas tu, yang bawah tu, bagi depan. Yang bawah tu, bagi depan marfu' dia. Okay? Okey, tengok ni. Tengok balik yang atas tu. Nak cepat ni. Kuat. Kalau taruh lam, dia punya baris dia jadi mati. Nampak tak? Lam yaktub. Yang bawah tu, lam yaktubah. Buan nun. Yang bawah tu, lam yaktubu. Buan nun ganti? Alif. Ha. Itu mansuk pun sama. Mansuk dengan majzum pun sama. Untuk jamak. Ha. Tak apa tuan-tuan, jangan risaulah. Jangan risau, jangan risau. Saya takut. Saya takut tak jumpa kereta je. Okey, saya insya-Allah berdoakan tuan-puan dengan dengan nama Allah, ya. Berjaya. Dan sudah tentu hari ini kita mendapat berkat ya dengan dari Allah SWT kerana berjaya menghabiskan hari ini hari ini yang ke-19 ya. 38. Yang ke-38 jam kan? Kita dah pandai mengubahkan fi'il mudhari' kan? Jadi tunggulah 38 jam lagi apa akan jadi. Selalu fikir masa depan kan? Okey, subhanakallah ya. Okey. Okey. Kelas macam biasa. Ah, macam biasa. Satu pengumuman. Kelas pada akhir bulan ni macam biasa on lah. Alhamdulillah. Jadi ke belum lagi belum kapas. Lama yang tak dapat ada ustaz lepas ni kat itu kita pun ditangguh. Oh, akan main lagi sudah. Itu saja. Jadi biasalah. Yeah. Okey. Saya kita teruskan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasajma'in. Amin. Amin.
Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah perhimpunan kami ini ya Allah, dan jadikanlah perpisahan selepas ini perpisahan yang boleh mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah ke arah mempelajari Al-Quran ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Lanjutkanlah usia kami, berkatilah apa yang kami ada ya Allah dengan rahmat dan berkat-Mu bi rahmatika arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, sihatlah badan kami dan anak-anak kami ya Allah. Kurniakanlah keberkatan kepada kehidupan kami seluruhnya dunia akhirat, pagi, petang dan juga siang malam ya Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah, kami memohon keampunan. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa keluarga kami, anak-anak kami, dosa ibu kami, dosa guru kami ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada melakukan perkara yang mungkar ya Allah. Dengan rahmat dan berkat-Mu bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan qabala Allah minkum. Wa la aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhambi. Fahab li taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi nastulil firdausi amin.